kita cari pancing, benang, kita nak mancing. Pancing gabus. Bang? Ya. Cari pancing, bang? Pancingan gabus. Ini kali ya? Iya. Dia ada mungkin, entah. Ini gak bisa gak? Kita nak cari pancing loh ya, jam istirahat nih. Jadi kita nak cari pancing, kita nak mancing malam-malam. Ini benang ini. Oh. Kodok. Kita udah dapat lah pancingnya, benangnya. Nanti kita cari jorannya. Jorannya pakai itu aja ya, kayu biasa, karena nak mancing gabus rencananya. Mudah-mudahan kita dapat nih jorannya, tapi besok-besok lah kita cari sekarang. Oh, nanti ada waktu kita cari joran. Yuk, bagus, jalan kita. Ciao, sekedar. Kodok. Kita dapat kodok untuk umpan mancing. Nampak enggak sih? Nah, ini kodok ini untuk umpan mancing. Jadi tadi beli kodok untuk umpan mancing gabus. Ini dah senja, dah habis maghrib. Kita mau coba nak jor-joran. Ada 30. Nih. Cukupkah? Cukupkah? Pakai mobil. Kita mancing pakai mobil. Yalah. Gas lah. Habis itu kita bercek-cek center. Aman ya? Oke. Spot pertama di depan kantor PU. Oke. Hai guys, kita mancing dulu guys. Ajay. Oke, kita pertama mau ke spot ke mana? Depan kantor PU depan dulu ya. Depan kantor PU yang pertama. Oh, ini kantor PU nih. Agak kita mancing ya. Kantor PU. Oke, kita sampai, kita pasang pancing ya. Pasang berapa sih ini? 5 enggak? Masuk lagi, kita masuk ya. Oke, sip. Sampai. Gas. Kita beres-beres. Kita jalan lagi mau cari. Ke sini nih, bos. Cari center.
Gimana lagi ini bos? Susah nyari ikan, nyari napkah nih. Napkah susah ya. Sekarang mau cari baterai dulu ya. Kita tadi kurang prepare. Nah, sebenarnya center. Prepare, tapi karena yang tukang jatah yang nyari baterai tak dijalankan amanahnya, mau tak mau lah kita. Jadi katanya sanggup lah ya bawakan center tuh ya. Lupa pas hari H-nya. Hari H-nya ternyata tak dibawa center. Tak dibawanya ya. Begelap lah tadi kita mau tengah ikan walaupun ngambil lampu jalan ternyata tak nanggar lampu jalan tuh. Tamalah kita cari dulu di Kuala Dua. Tadi sempat ada 8 atau 7 pancingan dah kita titik dah kita letakkan. Masih ada beberapa lagi yang mau diletakkan, mudah-mudahan dapat. Kata penunggu tadi tu, penunggu. Bukan hantu tapi kan penunggu. Ada banyak belot katanya tu. Jadi gabus kurang, aku belut bagus lah sikit, lebih panjang sikit dagingnya, ya tak? Banyak sikit dagingnya aku belut. Kuah bening sudah. Kuah bening. Masak bening. Masak bening kan. Campur gambas. Gambas. Digoreng dulu tak? Tak? Masak biasa. Langsung rebus gitu ya. Banyak vitaminnya. Vitaminnya banyak tuh belut, cuma agak geli, jijik gitu kali kan. Tapi itu vitaminnya luar biasa. Apalagi belutnya memang bukan piaraan, belutnya ini belut liar. Berotot lah kita makan belut nanti. Lagi kita jalan lagi ya. Kita ke Mister DIY. Hah? Always love princess. Price. Always low price. Kau ambil yang belasan tak mau. Dapat dah ya. Dapat dah. Kau gembung berapa dah? 170 tu. 170. 60 kilo dapat. Gue center 20 butik. Baterainya. Ikan berkilo-kilo lah dapat tu. Kita nak cari ikan. Airah. Terima kasih bang. Ya. Nanti kita dah OTW lagi. Balik lagi ke hutan. Kita mancing di hutan ni. Luar biasa. Ini desa Kuala Dua. Gelap. Nanti kita masuk hutan lagi. Mari kita check it out. Gak boleh. Umpan gak? Kodok. Wah, mantap. Dapat apa itu ni leh? Kita mau mancing di beberapa spot di sini nih. Yang kita rasa pasti ada ikannya. Insyaallah. Duit dah habis banyak nih soalnya. Tadi saya agak pas wala arek kau kena kaki kau pula. Oh tajak ni. Hah? Oh dilepas sama dia. Jadi ada ular rupanya. Kayaknya mau di itu. Oh, mungkin dia nyosor-nyosor gitu kali kan, enggak muat-muat mulutnya kan? Ujung-ujungnya nyerah dia kan, letih dia, setelah lalu situ dia. Tidak banyak. Banyak sampah ya. Tadi dapat satu nyangkut di dahan-dahan. Akhirnya gagal, yang satu ular. Itu belum terik. Gagal. Kita saya mancing. Oh, kita mau kemas-kemas barang dulu di kantor. Cuci tangan dulu, rehat dulu. Oke,
kita pulang dulu ya. Pulang dulu, kemas-kemas barang dulu. Nah, sekarang. Tah, mungkin jam 8 kali. Berapa malam? Ini lokasi kita mancing nih. Sangat-sangat gelap sekali dan inilah kondisi kita survival. Survival itu. Masuk ngapain sih asal? Jangan lo. Habis pegang bodoh. Oke, keluarga, gitu ya. Tunggu umpannya mudah dapat. Masih ada budak kayaknya nih. Hei, kau nunggu apa? Hah? Nunggu apa kau sini? Hah, gerah. Pengen mandi rasanya. Gatal badan. Assalamualaikum. Nah, ini kantor saya. Yuk kita ke ruangan yuk. Ada budak ke? Bangga dari. Hei. Dugong. Lepas der. Lepas der. Satu ekor lepas. Satu ekor lepas. Enggak. Masihlah. Sampai semampu-mampunya lah. Ada sabut ke situ. Kita ke atas. Kantorku lumayan seru. Oke, ini. Cuci tangan. Tangan udah bau pengam. Boleh. Oke. Okay. Dia belah air. Alah. Ah, air. Nah, kayak ini ya. Oke, okay, cuci tangan dulu, keluarga. Luar biasa. Dia langsung masuk ruangan. Kopi kita masih ada. Ngopi dulu pagi ya, sambil nunggu. Batu ular kah? Kayak ular ya. Ular kan? Hantu ular kan? Ular keluarga. Ular bukan ular yang tadi nih. Ularnya beda nih. Kalau aja. Oh, yang ular yang tadi. Ular yang tadi nih. Ular keluarga. Kantong ular jangan kedekat ya. Dah apa ngapa dah. Lah kai. Nah, tahu situ. Yang tadi. Naga. Ular kaga. Ular kai. Wah. Agresif masih. Tak bawa ya. Itu kan di tenggorokannya kan. Lepaskan temannya. Dibiarkan pun mati dia. Gitu dia. Gitu dia. Betul salah boleh. Itu lepaskan dia anunya. Itu kan ya. Lepaskan ya. Potong talinya ya. Oke, dapat satu ular. Cuma ada makannya ular ini enggak. Tadi di situ ini ular ini. Nah, pindah pulang sana dia. Ah, bagi tangkap nih. Enggak. Ah,
kosong nih. Oh, dimakan bos, habis. Berarti habis nih. Itu ya tuh. Ini masih utuh. Tetak ya lah. Benang putus. Tantang. Letakkan benangnya tang itu, tang ban tuh. Oh, situ boleh gak? Nah, kan lari dia. Ha. Tulah dilepaskan tuh. Ular lah tuh, larai sih. Tapi katanya larai itu lumayan lah menggigit. Ini udah bersih. Depan pula. Oke. Okay. Kodoknya masih ada nih, buang lah. Kemas lo. Kita kemas lagi ya. Seru. Udah ya. Lega. Oke. Bagai ini spot yang terakhir kita berkemas. Berkemas kita bersihkan dari kondok yang masih melekat. Ini kita kemaskan, kaitkan ke benang. Oke. Sip, aman. Kita lanjut angkat jurang lagi. Ini masuk jam berapa nih? 10:30 Nah, ini ikan apa nih? Ikan rumput namanya. Ikan rumput namanya nih, warga. Kita kemas. Jadi kita mancing. Op. Ah? Yang ada itunya. Anak kailnya tuh. Kita ganti. Ini nih. Ini sudah luar biasa kita mancingnya. Kita sebelum berangkat ke Teluk Pekedai, kita coba ini, belajar mancing dulu. Nanti kalau udah pandai, udah tahu seluk-seluknya, kekurangan di mana, baru kita ke area mancing sesungguhnya di Kecamatan Teluk Pekedai. Apa? Ah, ah, arit ke bawah. Apa dadu? Aman. Oke. Okay. Habis ya, Kak? Enggak. Ente yang masang. Oke. Kita buang kodoknya. Di sepatunya kita cuci. Kita gulung. Kaitkan ke karet yang tersedia. Kurang gulungannya. Alright. Ini dia. Oke, benar Pak. Oke. Keluarga, malam hari ini seru. Wajar orang yang hobi mancing tuh, dia memiliki rasa yang bahagia sekali. Ternyata ada kepuasan sendiri ketika memancing itu. Ya, dan dia terfokus untuk mendapatkan ikan, mencari ikan, melepaskan segala yang ada. Rata-rata orang yang hobi mancing itu pulang dari mancing itu fresh. Nah, jadi untuk para betina-betina yang suka ngelarang laki-laki itu mancing, gak usah, dia akan dimancing. Ternyata seru mancing. Oke, okay, keluarga.
Sampai sini lo vlog kita. Berapa Masa. Berapa nih? 28 nih. Kita 28 ke 38. Pas kah? Oke. Okay. Gimana bos? Perasaannya gimana bos? Ini yang kita magang nih sebelum kita ke kota ini. Kan magang kan lumayan nih. Dapat dua. Banyak nyangkut di semak-semak satu ular. Nih, kasih kejian nih. Tahu sini. Oke, saudara, magang kita mancing hari ini dapat 2 ekor, 1 anak toman, 1 anak gabus. Alhamdulillah. Lumayan untuk pemula. Nanti akan kita lanjutkan episode kedua di Teluk Pak Kedai. Oke, September lah ya. September. Pertengahannya udah enggak sibuk-sibuk kita. Oke. Kan kita sekarang lagi nyoba apa tuh? Cek ombak. Nanti kita lumayan, berarti kan kita ini evaluasi gimana cara ngikat mata pancing kan, nalinya macam mana, pancingnya gimana digunakan. Nah, ternyata setelah kita pelajari, ternyata pancing yang kita gunakan tuh kurang banyak kelemahan, banyak enggak melekat ke bibir ikan tuh. Rata-rata ikan yang didapat itu melekatnya tuh karena kesedak. Sedak. Enggak bernapas dia, enggak bisa dikeluarkan. Bukan karena melekat di pancing, bukan. Itu kelemahan. Kemudian talinya, mungkin ikatan talinya mungkin kita perlu betulkan juga. Oke, saudara. Okay. Sampai ketemu di episode kedua ya, mancing di Teluk Pak Kedai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekedal. Ya. Tua banget, tak sadar tua. Nanya dia apa, kerja menggila. Ah!